Halo Sobat Digital Printing Planner. Kali ini, kita hari ini akan membahas tentang review lengkap Epson SCS-130 yang ada di depan kita semua ini adalah printer Ampart Dye Sublimation terbaru dari Epson. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan menjelaskan tentang Epson SCS-130 nih. Hai. Halo Mas Aldi. Halo. Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang Epson SCS-130 ini bersama Mas Aldi. Ya, Mas, boleh. Epson SCS-130 ini kan printer yang ditujukan untuk sublimasi ya. Sublimasi biasanya tuh produknya tuh contohnya merchandise ya Mas ya. Contohnya produknya ada di depan kita semua ini. Iya, betul. Ini pun belum semuanya masuk. Masih banyak lagi teman-teman. Masih banyak lagi. Ada jersey juga ya Mas ya. Ada. Kalau untuk yang 4 ini nggak bisa ya, oh, karena dia cuma 4. Iya. Cuman kalau untuk kain-kain itu kayak gulding kecil gitu-gitu itu bisa terusnya tuh. Sama ini lanyard. Lanyard dia juga bisa dihasilkan sama printer ini. Bisa dong. Oke. Nah, untuk apa namanya? Prospek bisnis merchandise buat teman-teman yang mau mulai ini menurut Mas Aldi gimana nih untuk di 2022? Gini sih, prospek bisnisnya merchandise ini sangat bagus karena apa ya? Semua orang tuh kayak pengen punya desain sendiri, punya barang dengan desain yang paling inilah, paling apa? Enggak punya duanya, enggak ada duanya. Enggak ada duanya kayak gitu. Iya. Kayak misalnya merchandise K-pop ya Mas ya? Iya, betul. Jadi misalnya suka BTS, terus aku pengen punya kaosnya Taehyung gitu. Iya benar, ini enggak ada Taehyung. Ini Taehyung KW. Taehyung KW 60. Nah, untuk apa namanya? Ini kan Epson SCS-130 ini kan salah satu opsi yang bisa digunakan ya untuk printer sublimasi ya Mas ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu terobosan dari Epson. Epson kayak melihat pasar UMKM di Indonesia ini kan lagi gencar nih. Nah, kalau untuk yang lebar yang agak gede, mungkin modalnya cukup gede. Nah, yeah. Cuman Epson menghadirkan mesin printer dye sublimation yang ukuran A4. Cocok banget untuk teman-teman UMKM, pelaku usaha kecil menengah untuk apa ya, bisnis rumahan itu sangat cocok. Wah, jadi untuk UMKM bisa mulai nih teman-teman untuk bisnis merchandise. Nah, apa sih keunggulan dari printer Epson SCS-130 ini dibanding printer sublimasi yang modifikasi? Nah, iya, karena mungkin Epson melihat begitu banyaknya mesin printer office atau rumahan ya, L-series itu mereka modifikasi sehingga menjadi printer sublimation. Nah, Epson menjawab mereka mendatangkan mesin original sublimation yang mesin khusus untuk tinta sublim yang berukuran A4. Nah, perbedaannya jelas ada upgrade-upgrade yang vital. Jadi upgrade-upgrade yang benar-benar khusus untuk tinta sublim. Jadi printhead-nya khusus untuk tinta sublim, kemudian dia juga dibuild dengan tinta sublimation itu sendiri. Kemudian keunggulan yang lainnya yaitu di print speed-nya itu 2 kali lebih cepat ketimbang yang modifikasi ya. Paling penting sekali adalah kalian nggak perlu lagi khawatir tentang printernya kalau rusak gimana, karena dia juga sudah bergaransi. Iya, garansi. Jadi kalau misalnya kalian beli mesin printer yang modifikasi, printer yang biasa, printer rumahan atau office biasa, kemudian kalian tuang pakai tinta yang bukan bukan office peruntukannya, garansinya akan hilang. Betul. Nah, sedangkan kalau ini, dia sudah memang khusus untuk sublimasi, jadi nggak ada hilang garansi. Iya, garansinya juga 1 tahun ya Mas, atau 6.000 lembar. Garansinya sebetulnya dia bisa lebih dari, sampai dengan 4 tahun. Oh, iya. Garansinya itu sampai dengan 4 tahun, dengan cover plus ya, garansi dari Epson, kayak gitu. Jadi opsi tambahan. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misal bikin bisnis, tapi printernya rusak kan malah nambah biaya lagi ya Mas ya, kalau misal printernya rusak. Iya, kalau printernya rusak, produktivitasnya bakalan terganggu. Jadi dia udah nggak bisa buat ngeprint lagi. Jadi macet nih kerjaan nih, nggak bisa dipakai printernya. Kan jadinya rugi juga. Iya, belum lagi kalau printheadnya rusak ya Mas ya. Iya, itu bakalan gantinya mahal banget. Nah, kalau ini memang printheadnya sudah dibuild untuk sublimation, tintanya juga sudah cocok dengan printheadnya. Jadi Epson itu semua sudah apa ya? Mereka mendevelop printernya itu sudah di develop sendiri, jadi memang ini printheadnya untuk sublim, terus tintanya juga tinta sublim dia develop sendiri, papernya juga dia punya sendiri, kayak gitu. Nah, untuk bisnis merchandise nih Mas, selain printer Epson SCS-130, apa lagi nih Mas yang dibutuhin? Selain unit printernya, kita juga perlu yang namanya mesin pendukung, secondary mesin, yaitu adalah mesin heat press. Nah, heat press itu ada 2,
bisa terdiri dari mesin press yang datar maupun mesin press yang 3D. Ya, betul. Nah, kalau yang 3D itu kayak gini-gini nih, 3D. Untuk botol mug, tumbler, ada rock frame juga. Casing handphone juga bisa. Bahkan kayak gini-gini. Kalau ini yang datar. Mesin press yang datar. Kalau ini yang datar. Bisa juga untuk ngepress apa itu? Jumper baby. Itu juga bisa. Atau kalau kalian kan bentar lagi 2024 ini mau bikin ada pemilu nih. Calon presiden atau dari partai-partai itu bisa di print tuh, cuman A4 itu. Banyak banget nih, pokoknya banyak segmen yang bisa disasar oleh teman-teman bisnis merchandise ya. Market custom itu sangat amat luas. Tinggal teman-teman bisa pilih market mana atau pasar mana yang menyajikan ya. Iya, betul. Contohnya kayak pasar K-popers mungkin. Iya. Atau yang sekarang gamers. Itu sangat menjanjikan juga loh. Iya betul, ada jersey-nya juga nggak sih mas? Ada, cuma kalau jersey nggak bisa di sini karena dia kembali lagi ke ukuran maksimal printnya hanya A4. Cuman untuk ke belakangnya dia bisa sampai 1,2 meter, 120 meter. 120 meter, 120 cm. Nah setelah ini kita akan melakukan demo printer untuk Epson SF-130. Jadi teman-teman yang pengen tahu ini gimana sih cara kerjanya, terus pas diaplikasikan ke media polosnya tuh kayak gimana hasilnya ya mas ya, nanti kita bakal demo di rock photo ini teman-teman. Rock photo ini bisa dihasilkan dari sini juga ya mas ya? Bisa dong, bisa. Ini bergerigi juga ya, jadi teman-teman yang fotografer atau yang punya usaha custom-custom juga bisa bikin produk ini karena ini unik loh teman-teman, bisa menambah value dari bisnis teman-teman juga. Iya, keren sekali nih. Yuk ikut live demonya. Nah, teman-teman, kita udah sharing-sharing bareng sama Mas Aldi nih tadi mengenai bisnis merchandise, terutama pakai Epson SF-130 ini ya, Mas ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang insight bisnis merchandise-nya, terus keunggulan Epson ini daripada printer sublimasi modifikasi yang lainnya, terus ada ini juga apa butuh apa aja sih selain dari printer ini. Jadi ada mesin press yang datar sama mesin press yang 3D. Nah, mesin press yang datar itu ini bisa pakai Rhinotec RTP ya Mas ya? Ya, betul. Kita ada mesin press Rhinotec RTP series yang datar ataupun yang RSM untuk yang 3D sublimation. Nah, teman-teman yang masih bingung bisa langsung tanya ke kontak person di sini. Ini kontak aku ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menghubungi aku untuk konsultasi lebih lanjut. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Aldi udah terima kasih waktunya Mbak hari Suci. Ini. Terima kasih. Mungkin segitu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan kasih tahu kita kira-kira apa lagi nih yang mau dibahas selanjutnya. Oke. Okay, segitu dulu teman-teman. Dadah. Bye.